saling rebut durian ini langsung terjadi. Begitu panitia mempersilahkan pengunjung untuk menikmati durian gratis pada Kamis siang. Beberapa pengunjung bahkan sempat terjatuh akibat saling dorong. Padahal panitia festival menyediakan 1.000 buah durian untuk dinikmati. Hanya dalam hitungan setengah jam, buah durian yang disusun membentuk menara ini habis. Ratusan pengunjung yang telah menunggu sejak pagi langsung menyantap durian yang didapat. Dalam festival ini, panitia mempersilahkan pengunjung makan durian sepuasnya di tempat itu dan tidak boleh dibawa pulang ke rumah. Festival durian yang diadakan di lapangan penangkaran rusa Taman Hutan Raya Wan Abdul Rahman Bandar Lampung ini baru pertama kali diadakan dan merupakan bagian dari pencanangan kampung durian di Desa Sumber Agung, Kecamatan Kemiling, Bandar Lampung. Semua durian yang disediakan ini berasal dari kebun petani di kampung tersebut yang merupakan penghasil durian terbesar di Bandar Lampung. Kanan ini dulu kawasan baru, jadi hutannya dari mana-mana, dari Pekalongan, dari Jawa, dari Sumatera, campur-campur durian ini. Makanya sekarang sudah ditanam, sudah jadi, kita konteskan mana bibit durian yang bagus yang menjadi sumber bibit nanti. Pengunjung yang datang sangat senang dan bisa menikmati durian dari Desa Sumber Agung ini karena merupakan durian terbaik. Nggak suka yang warna kuningnya ya, warna kuning. Tapi tadi coba yang kurang. Tapi kalau yang itu enak, yang agak rasa ada baik-baiknya, itu habis ini. Jadi kalau di sini canangan tempat kampung durian, setuju Bu? Setuju sekali. Rencananya kampung durian ini akan dijadikan destinasi wisata ekoturism di Bandar Lampung. Dinas Kehutanan Provinsi Lampung pun mempersiapkan 250 hektar untuk mewujudkan rencana tersebut. Sugianto, Bandar Lampung, Lampung. Dari